sejahtera. Sehati sepikir. Yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan rahmatnya telah mengumpulkan kita semua pada hari ini. Dengan wanita bermarwadah menjunjung kesetaraan gender. Dengan misi Perempuan Batak Indonesia Sejahtera melatih wanita untuk tampil jahit menjahit, tata rias, berkooperasi dan gotong royong dan bersosial. Sampai selesainya Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan, mohon ampun atas dosa kami yang kami sengaja maupun tak kami sengaja. Kau ampuni Tuhan supaya permohonan kami Kau terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketua Umum Ibu Salma Arum SKF MKS. Bendahara Ibu Fatmaida Boru Simanjuntak SPD. Sekjen Ibu Dr. Elizabeth Urumanaru SPSI MM. Sekretaris 1 Ibu Dr. Lina Manulang SE, Sekretaris 2 Dr. Indra Riris Delima Siregar MKM. Kami mohon Ibu yang kami panggil GPH diharap ke mohon ke depan dan nanti saya ada panggilkan di sini koordinator aja ya Bu. Perkenankan kami Kakak Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Perempuan Batak Indonesia Sejahtera yang berkedudukan di Medan. Saya mau bertanya, apakah para ibu-ibu bersedia untuk dilantik? Apakah ibu-ibu bersedia untuk melaksanakan visi dan misi PBIS? Bersedia. Baik, terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya R.E. Nainggolan selaku penasehat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Perempuan Batak Indonesia Sejahtera berkedudukan di Medan pada hari ini Jumat tanggal 14 Juli 2023 persis pada pukul 12.00 WIB dengan resmi melantik Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Perempuan Batak Indonesia Sejahtera atau DPP PBIS. Semoga segenap para saudari akan melaksanakan dan menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan. Terima kasih.
atas nama penasehat DPP PBIS tertanda Dr. L.E. Naitolan, Magister Manajemen. Terima kasih. Saya serahkan pataka ini kepada pengurus perkumpulan Dewan Pimpinan Pusat PBIS yang diterima oleh Ibu Ketua untuk dapat dipertanggungjawabkan, disebarkan di seluruh baik dan cemerlang ke tanah-tanah bangsa dan negara kita. Selamat selamat bagi kita Batak, perempuan Batak Indonesia sejahtera yang sudah terwakili 5 suku dan pakaian sudah 5 suku. Terima kasih buat kehadiran kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga kita semakin sukses ke depan menjadi wanita yang tangguh, menjadi wanita yang berpotensi, yang menjunjung kesetaraan gender, supaya kita mampu dan memang mampu untuk mensukseskan negara ini sesuai dengan potensi kita dan bidang kita masing-masing. Mari kita sama-sama berjuang. Semangat. Yang kami hormati Amang Dr. Penasihat kami Dr. Kedai Golang, yang kami hormati Ibu dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Sumatera Barat, selamat siang. Yang kami hormati dan yang kami sayangi, yang mewakili ibarat kita lidik, lihat lidik, kalau sedikit pasti tidak bisa bekerja, tetapi kalau bergabung sangat kuat. Saya pegang ada suatu bahasa dari Najwa, dia mengatakan kebetulan ada saya online bicara melalui media Ibu itu sambut, mari kita bentuk lingkaran kata beliau, mari kita bentuk lingkaran untuk kuat karena kita bukan satu. Beliau katakan kita harus tunjuk di situ, ya kita harus tunjuk di situ karena kita lihat sangat banyak yang terjadi bagi kita, ya dari wanita ini KDRT, maaf cakap pelecehan seksual, ya itulah akibat kekurangan kesetaraan gender sehingga kita wanita dipandang dengan sebelah mata. Mari kita untuk kuat seperti yang dikatakan Bu Najwa, mari untuk bersatu karena kita bukan satu, kata beliau. Kalau kita kuat, kalau kita bersatu, kita hebat. Lebih hebat sebetulnya, maaf cakap, sebetulnya lebih hebat wanita daripada kaum bapak. Karena kalau kaum bapak tidak ditopang oleh ibu, pasti berkurang di dalam rumah tangga. Apapun jabatannya, harus ditopang oleh seorang ibu. Semangat ibu. Tepuk tangan buat ibu. Mari kita junjung, mari kita bersatu. Jangan kita menindas sesama kita. Kita harus memperjuangkan sesama kita. Kita harus membanggakan sesama kita. Ya, ketika ada wanita yang mempersiapkan dirinya untuk sebagai apapun, mari kita dukung. Tepuk tangan untuk teman-teman kita.
menjadi pekerjaan Tuhan kami. Tetapi bukan andai kata kita harus jadi Tuhan. Karena pekerjaan rumah bukan pekerjaan ibu rumah tangga. Pekerjaan ibu rumah tangga melayani anak, suami, pendidikan, dan untuk menambah rezeki yang baik untuk kelompok rumah. Bukan pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga adalah pekerja yang bukan berpendidikan. Kita telah rapat, ya, kita telah rapat bidang-bidang ini, dan ini bidang mendaftar masing-masing, bukan ketua yang pilih. Benar? Ya. Yang kuat membilangnya, benar? Benar. Di situ bidang-bidang yang sudah mendaftar, berarti kita harus bertanggung jawab di bidang itu, karena itu pekerjaan kita ini untuk memuliakan diri kita, untuk mengangkat martabat wanita. Kita harapkan itu, ya. Naswa, saya akan menyambut kita. Kita harus ikuti ini. Dan bila perlu dengan tidak lama kita akan audiensi dengan beliau, ya, supaya kita kuat, supaya kita besar, supaya kita jangan dipandang nomor dua seperti saya katakan tadi. Harus kesetaraan gender itu kita capai dengan baik. Ya, terima kasih atas perjuangan kita ini. Di sini sudah mendaftar bagi tidak untuk sendiri. Saya mau berjuang. Kalau kita sama-sama berjuang, perjuangan seperti sapu ini saya katakan tadi berulang-ulang. Ketika satu orang tidak ada apa-apa, tetapi ketika dia beratus beribu orang, karena seperti dikatakan Najwa tadi, kita buat sendiri atau dia. Sekali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini, siang ini, Bapak Ibu kita bisa melakukan pelantikan pengurus perempuan Batak Indonesia di Jakarta. Sensus penduduk 2020 hasilnya Bapak Ibu itu sudah dipublikasi pada tahun awal tahun 2023. Nah, kenapa saya bercerita sini supaya kita ngerti di mana yang diharapkan peranan perempuan Batak itu. Nah, di sensus penduduk 2020 ini Bapak Ibu ada yang istimewa dibandingkan sensus penduduk 2010-2020. Istimewanya di mana? Pertama, sejarahnya di sensus penduduk 2020 jumlah perempuan itu lebih sedikit dari jumlah laki-laki. Iya. Jadi seks rasionya Sumatera Utara ini di atas 100, sudah 102. Ini salah satu yang harus jadi pemikiran Bapak Ibu. Sudah lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Artinya apalagi implikasinya di situ Bapak Ibu? Dulu perempuan itu ternyata sebelum SP 2020 lebih banyak perempuan yang panjang umur. Kalau kita lihat piramida penduduk strukturnya, lebih banyak perempuan yang panjang umur daripada laki-laki. Makanya lebih banyak perempuan dari laki-laki. Sekarang trennya bapak-bapak, ibu-ibu, lebih panjang umur laki-laki daripada perempuan. Nah, ini yang harus dipikirkan. Ada apa dengan ibu-ibu kita sekarang? Ibu Haro dan segenap para pengurus kumpulan Batak Sejahtera Indonesia. Ada Ibu Laura Sinaga, ini Nyonya Seregan, yang akan memberikan kontribusi buat perempuan secara khusus, buat bangsa dan Indonesia secara umum. Menarik memang perkumpulan perempuan, dan perkumpulan perempuan ini sebenarnya adalah satu perkumpulan yang sejak dulu sudah dimulai. Jadi jangan pernah dianggap bahwa laki-laki itu lebih hebat daripada perempuan. Justru organisasi perempuan itu tahun 1912 sudah berdiri. Itulah organisasi perempuan yang pertama di Republik Indonesia tahun 1912. Bahkan di Sumatera Utara
tahun 1900 sudah berdiri Federasi Perempuan. Itu yang berintis oleh Elfriede Harder, khususnya bagi wanita-wanita yang wanita-wanita Kristen. Dan bahkan tahun 1948 organisasi apa yang disebut dengan PWKI sudah berdiri dan menjadi satu gerakan yang sangat sentan. Di atas dasar itulah maka habitat daripada perempuan khususnya orang-orang Sumatera Utara untuk berorganisasi sudah sejak zaman dulu. Oleh karena itu mungkin hari ini kita lihat para ibu-ibu yang cantik yang kita kenal sungguh-sungguh di tengah-tengah kalangan masyarakat bisa berkumpul pada pagi hari ini. Saya lihat pakai baju putih semua. Ya, syukur saya baju putih juga. Jadi kita sama-sama baju putih. Karena tidak berbeda kita semua. Para ibu dan bapak, saya hanya ingin mengumumkan dua hal. Yang pertama, kendati kita telah memiliki satu perkumpulan seperti ini, tetapi yang pertama, jangan pernah kita lupakan rumah tangga kita. Di tengah-tengah persoalan-persoalan yang sangat banyak di tengah-tengah masyarakat kita, apakah itu karena perkembangan teknologi, apakah itu karena perkembangan-perkembangan zaman dan lain sebagainya, bahkan sekarang komunikasi kita bisa dari kamar-kamar tanpa terbatas kepada dunia lain, maka yang pertama memang keluarga. Itu yang paling pertama buat kita semuanya, khususnya para ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan. Sekarang persoalan kita adalah persoalan narkoba. Itu yang paling mendasar sekarang. Benar apa yang katakan oleh Ibu Boru Sinaga tadi, justru banyak sekali masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di daerah Tapanuli. Katakan misalnya HIV/AIDS, bahkan pernah dalam satu tahun survei, justru di daerah kantung-kantung Kristen yang paling banyak HIV/AIDS misalnya. Bahkan di satu daerah juga narkoba justru yang paling banyak misalnya. Jadi oleh karenanya yang pertama memang buat kita adalah bagaimana kita dapat mencegah narkoba itu masuk ke rumah kita masing-masing, agar dengan demikian bisa terhindar anak-anak kita untuk masa-masa depan. Yang kedua yang sekarang sedang marak adalah pembegalan misalnya. Begal adalah kasus dari anak-anak muda yang saat ini mengalami satu frustrasi di tengah-tengah rumahnya, dan kemudian dia menunjukkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Itu juga menjadi satu hal yang penting untuk kita dalami untuk masa mendatang, sehingga jangan terjadi hal-hal yang seperti itu di tengah-tengah keluarga kita, khususnya para perempuan Batak. Persoalan-persoalan lain adalah persoalan-persoalan etika misalnya, persoalan etika misalnya, persoalan bahasa misalnya, dan persoalan-persoalan yang lain. Itu juga menjadi satu persoalan yang sangat sangat miris di tengah-tengah khususnya para anak-anak kita. Kita akan generasi muda perlu menjadi satu pembelajaran, satu topik yang perlu dibahas oleh perkumpulan kita, bagaimana kita dapat memelihara etika di tengah-tengah anak-anak kita untuk masa depan. Persoalan ini menjadi sebuah persoalan yang sangat serius di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu setelah persoalan-persoalan rumah tangga, baru persoalan-persoalan lain yang terkait dengan visi dan misi kita, kehidupan yang semakin baik dari masyarakat Batak, khususnya kaum perempuan. Saya tadi katakan tahun 28 juga telah mulai dibicarakan tentang kesejahteraan perempuan, dan itu menjadi topik yang sangat sangat hangat sepanjang zaman dan sepanjang waktu. Tadi Ibu Laura, para kita semua, Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meriah dan ceria dan sejuk dan warna putih bersih semua. Ya, pertama-tama kita berulang calon DPR dalam yang sudah dilaksanakan dari pelantikan. Selamat buat ketua dan seluruh pengurus
untuk mata perempuan Indonesia sejahtera. Ini terus terang adalah karena ada kesepakatan sehingga terbentuk pengurus ini. Dan kami juga mohon maaf tidak bisa menghadiri dari awal, karena undangan sudah kami terima dari Ina.